Saudara, mari kita ikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2023 di lingkungan Politani Negeri Kupang. Upacara segera dimulai. Komandan upacara menyiapkan barisannya. Pada saat ini, komandan upacara dilakukan oleh resimen mahasiswa. Upacara Hari Pendidikan Nasional segera dimulai. Bapak Direktur segera memasuki lapangan upacara. Selanjutnya dilakukan penghormatan kepada pembina upacara. Saudara, saat ini kami sedang mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia Politeknik Pertanian Negeri Kupang Selasa 2 Mei 2023. Siap! Lanjutkan! Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh resimen mahasiswa Politani Negeri Kupang. Mereka sedang mempersiapkan atau mengikat tali bendera untuk selanjutnya dikibarkan. Bendera siap dikibarkan. Diiringi dengan lagu Indonesia Raya dinyanyikan secara bersama. Pada saat ini kostum ataupun pakaian yang dipergunakan oleh peserta upacara utamanya adalah pakaian motif daerah. Dalam hal ini adalah tenun NTT. Peserta upacara menghormat bendera merah putih sambil menyanyikan Indonesia Raya dengan semangat. Kini bendera merah putih telah berkibar dengan gagahnya. Inilah saudara peserta upacara Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2023. Pakaian motif daerah, tenun NTT, dan juga pakaian daerah yang lain sangat bervariasi, beragam, Bhinneka Tunggal Ika, akan tetapi satu juga Indonesia Raya. Para mahasiswa sedang mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional dengan hikmatnya. Pembacaan Pancasila dilakukan oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh petugas, dalam hal ini oleh Resimen Mahasiswa Politani Negeri Kupang. Sambutan Menteri Pendidikan Nasional yang dibacakan oleh pembina upacara, dalam hal ini Direktur Politani Negeri Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, selama 3 tahun terakhir, perubahan besar terjadi di sekitar kita, di mana-mana dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia. Pembacaan doa yang dipimpin oleh mahasiswa, dalam hal ini Resimen Mahasiswa Politani Negeri Kupang. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional telah selesai. Komandan upacara membubarkan barisannya. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di lain peristiwa. Terima kasih. Itu ibu sumpah.